Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Alhamdulillah, hari ini saya silaturahim dengan warga Sukolilo. Banyak hal ya yang kita dengarkan, masukan-masukan beliau dari kepala desa, dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada Pak Kiai Sobirin, ada Pak Sobirin, tokoh-tokoh masyarakat di Sukolilo. Intinya masyarakat Sukolilo butuh perhatian dari pemerintah, terutama soal normalisasi-normalisasi kali, kemudian perbaikan-perbaikan yang ada di jalan-jalan yang ada di Sukolilo. Soal infrastruktur kondisinya memang butuh perhatian serius. Yang kedua, penguatan-penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ya, melalui dari resesi ini, kita banyak mendengarkan masukan dari masyarakat. Intinya, perhatian negara kepada masyarakat Sukolilo masih sangat kurang. Terutama soal perbaikan infrastruktur, soal pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakatnya. Juga saya kira kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah berupa kegiatan-kegiatan pelatihan bagi ibu-ibu, rumah tangga, kelompok-kelompok karang taruna, muslimat, fatayat. Ini karena jadi pucuk selatan wilayah Pati ya, jadi kayaknya harus semakin banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di samping masyarakat saya kira sudah maksimal, mereka ikhtiar dan berusaha, tapi apa daya tanpa support dari negara pasti akan masih banyak kekurangan. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan berkah pertemuan kali ini. Terima kasih. Pasukan Cinta Solawat. Solawat tanpa batas. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala